ولجميع تلاميذنا ومن جلس معنا في هذه القاعة وفي هذه الليلة في مجلس العلم ومجلس الذكر. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعل علومنا علوما نافعا في الدين والدنيا والآخرة بجاه النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وعلمنا من لدنك علما نافعا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركات علومه وأمدنا بأسراره وأعد علينا من بركاته في الدارين آمين. قال وتوكلا متجلدا في رزقك ثقة بوعد الرب أكرم مفضلا. Para satir jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, pembahasan kita masih seputar tawakal. Kemarin sedikit kita sudah membahas bahwa salah satu daripada anak tangga untuk kita bisa sampai kepada Allah adalah tawakal. Sedikit kita ulang ya. Ay wa tawakkal ayyuhasalikur raqibu fi taraqqid darajati fi sya'ni rizqika ala maulak. Tawakkallah engkau wahai orang yang menuju Allah, orang yang kepengen terus menerus derajatnya naik tingkatan. Jadi kalau kita pengen naik tingkatan derajat di hadapan Allah, kudu tawakal. Siapa orang yang pengen derajatnya diangkat sama Allah, ambil sikap tawakal. Dalam urusan apa? Fi sya'ni rizqika, dalam urusan rezekimu. Tawakalnya kepada siapa? Alallahi, kepada Allah. Ay ala maulak, kepada Tuhanmu. Persoalannya banyak di antara kita yang gagal memahami arti tawakal. Dianggap bahwa tawakal itu berdiam diri saja tanpa ada bentuk ikhtiar. Jangan sok-sokan jadi waliullah. Jangan sok-sokan jadi orang yang udah merasa dekat sama Allah sehingga dia gak mau usaha. Yang ada dikir aja di rumah, baca Quran aja di rumah, sholat aja di rumah, usahanya enggak dilakukan. Seorang Hatim Al-Assam saja, ini waliullah, beliau masih usaha. Apa usahanya Hatim Al-Assam? Dagang, buka toko.
Syekh Yazid Al-Bustami, waliullah. Dagang, usaha. Artinya ada bentuk ikhtiarnya. Syekh Junaid Al-Baghdadi, usaha. Yang mereka kita kenal orang-orang yang memang betul-betul mengkhidmatkan hidupnya untuk Allah, enggak meninggalkan ikhtiar dalam bentuk usaha. Hatim Al-Asam, coba dah kita cari di kitab apapun, tetap tulisannya Al-Asam. Sering banget saya cerita tentang ini. Sampai kemudian nama tersebut dikenal oleh para ulama-ulama yang hidup setelah beliau, Hatim Al-Asam. Di kitab apapun Al-Asam. Al-Asam. Al-Asam itu artinya bolot. Bolot itu artinya budek. Kenapa beliau disebut Al-Asam? Ini lantaran beliau menjaga harga diri seseorang. Apa yang menyebabkan kemudian beliau diangkat menjadi waliullah? Beliau mau mengorbankan harga dirinya untuk menjaga harga diri seseorang. Mengorbankan harga dirinya untuk mengangkat harga diri orang lain. Yang ada kita jatuhin harga diri orang lain. Harga diri orang lain kita jatuhin, harga diri kita angkat. Jadi Hatim Al-Aslam, beliau tiap hari buka toko. Cuman sebelum buka toko, beliau sholat sunat sebanyak 400 rakaat. 400 rakaat. Bukanya jam berapa itu? 200 rakaat pada saat buka toko, 200 rakaat setelah buka, setelah tutup. Ini sholat subuhnya kesiangan. Atau yang lebih parah lagi, kagak sholat subuh, buka toko, pengen laku tokonya. Jangan harap. Hatim Al-Asam, setiap kali buka toko sholat 400 rakaat dibagi dua itu, pada saat buka 200, tutup 200. Setelah itu usaha, menjalani usaha. Gak boleh tinggalin yang namanya jenis usaha ikhtiar tuh ya. Nah, Hatim Al-Asam pada saat lagi buka toko, ada seorang wanita cantik mau beli sesuatu di tokonya. Nah, tiba-tiba ngapah beliau nih, anak perempuan cantik, kepreset. Kepreset kaget kentut. Marhaban Ustaz Abdul Aziz. Insyaallah guru saya ini. Kita kembar bajunya ya. Ini kayaknya batu saya dan melaku ini. Sethi. Ya. Selamat datang juga Bang Syarifuddin. Mana abang saya? Bang Syarifuddin. Alhamdulillah. Nah, Bang Syarifuddin ini abang saya. Ternyata begitu diurut ketemu di ketiga nih saya sama Bang Syarifuddin. Jadi abang saya ini Bang Syarifuddin lain, mudah-mudahan bisa istiqomah. Amin. Bang Bowo bisa istiqomah. Amin. Begitu kepleset, nggak tahan ngentut. Coba, perempuan cantik ngentut depan umum, kira-kira gimana Dani? Hah? Ekspresi seseorang itu berubah-ubah sesuai dengan kondisi.
Baik kondisi cemas mukanya, kondisi klimaks beda lagi. Ya, jelek-jelek. Orang mukanya jelek itu pada saat kondisi lagi cemas, kondisi badan. Ya. Nah ini wanita cantik, dia saking malu, mukanya berubah merah. Padahal kedengeran banget, Ini perempuan sambil nutup wajahnya, saking malu nih, anggap aja beli telur. Tuan, mau beli telur. Kagak didengar. Tuan, mau beli telur. Enggak. Sampai kecengungan. Tuan, beli telur. Bawang habis. Bawang habis. Ya kok bawang habis sih? Nutup-nutupin. Gak biasa ya? Langsung. Akhirnya apa yang terpikirkan oleh si wanita cantik? Alhamdulillah, ternyata pedagangnya budek. Dari situ lantaran menjaga harga diri seseorang dengan mengorbankan harga dirinya, sampai saat ini kita nyebutnya Hatim Al-Asom, Hatim sang manusia budek. Padahal kagak budek, kagak budek. Ya Allah, denger banget tuh suara kentut. What? Cuma kalau di sini mah keterlaluan dah. Di sini mah keterlaluan. Iya. Yeah. Hah? Kita pura-pura enggak dengar juga emang enak juga sih. Itu Allah angkat jadi wali kan, luar biasa ya. Menutup aib seseorang. Nah, Hatim Al-Asom untuk mendapatkan tawakal yang sesungguhnya itu kudu mondok ngaji. Ngajinya gak setahun dua tahun, 33 tahun buat dapetin tawakal yang sesungguhnya. 33 tahun ini setahun berhenti ngaji ya apa tau. Setahun mah ngaji belum dapat apa-apa, dua tahun belum dapat apa-apa. Hatim Al-Asom mondok ngaji sama Kiai Syaqiq Al-Balkhi 33 tahun buat dapetin hati tawakal salah satu di antara. Dan satu ketika Syaqiq Al-Balkhi nanya tuh, Tim, Hatim sini, dulu belum dijulukin Al-Asom, masih mondok, lu udah lama kayaknya ngikut gua, berapa tahun? Aktar min Galatina sana, lebih dari 30 tahun. Kisaran 33 tahun guru. Malladhi ta'allamtahu minni mundu suhbati. Apa yang lu udah dapat? Kitab apa yang lu udah hatamkan? Selama puluhan tahun lu berguru sama gua. Maafin guru, saya cuma dapat 6 doang. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bebel amat lu, Tim. 33 tahun cuma 6 doang lu dapetin. Gua mau tahu kan, apa kira-kira? Yang pertama, ra'aitu likulli insanin fi syakkin min amri rizq. Dulu belum saya belajar sama tuan guru, dulu belum saya belajar sama syekh, saya termasuk manusia yang ragu sama urusan hidup, ragu sama urusan rezeki. Yang ada gulisah hati saya. Sehingga dengan kegelisahan itu menjadikan diri saya syahih, haris, menjadikan diri saya sama dunia tuh romanya kekeh banget.
Saya kejar nggak dapat dapat. Saya kejar nggak dapat dapat. Yang ada adalah lelah. Sekalinya saya dapat, saya genggam erat-erat, saya masukin ke dalam hati. Saya jadi manusia yang bakhil. Karena ketika saya lemparkan ke orang lain, berarti ada yang hilang dari apa yang telah saya dapatkan. Namun guru, setelah saya belajar sama guru, nih, yang namanya belajar itu kudu musahabah. Gak cuman sekedar kita buka kitab, baca, selesai, pulang. Musahabah itu sisi baik dari guru kita ambil. Musahabah. Setelah saya belajar sama guru, saya baru paham. Baru paham. Ternyata yang namanya tawakal itu ada empat. Yang tiga ini adalah tawakalnya orang-orang yang gagal paham. Yang pertama adalah at-tawakkul ala al-khalqi. Tawakalnya seseorang kepada sesama manusia. Tawakalnya seseorang kepada manusia. Contoh begini. Kita mah aman, tenang aja. Kalau masih ada dia, udah gak usah pakai takut. Gue tawakal sama manusia. Begitu gak kira-kira? Ada gak yang gitu? Kita termasuk ke dalamnya. Tenang aja. Kita punya backingan. Lewat aja lah. Aman, gak bakal razia. Ada orang dalam. Tawakal kepada manusia. Udah masuk aja. Bang Enter kan udah gabung sama kita. Tawakal kepada? Kalau lagi pas ada Bang Sarip, lagi gak ada? Ini tawakal kepada manusia. Contoh kecil aja dah. Udah, gak usah goyang. Selagi dia masih ada di kita, tenang kita. Tenang kita. Ketawakal kepada manusia ini ketawakalan yang gagal paham. Banyak dan sering kali kita melakukan hal seperti itu di luar kesadaran kita. Ia saat itu dia memiliki jabatan. Ia saat itu dia memiliki kekuatan. Apakah selamanya dia memiliki jabatan? Apakah selamanya dia memiliki kekuatan? Enggak. Sirna. Ini kesalahan dalam arti ketawakalan. Apa sih tawakal? At-tafwid. Menyerahkan semua urusan kita kepada manusia. Benar gak? Benar gak? Ya. Salah. Menyerahin urusan kita sama manusia. Makanya kecewa. Ketika kita menyerahkan urusan kita kepada manusia, gak ada Allahnya di dalam urusan tersebut, yang adalah kekecewaan. Karena yang namanya manusia gak ada yang abadi. Yang kedua, at-tawakkulu alal mali. Tawakal sama bandanya, sama hartanya. Tenang aja, duitku sebanyak. Tenang aja, kontrakan gue berelot. Rumah anteng-anteng aja, Tom. Kontrakan gue berelot. Gue mah asik-asik aja sih. Duitku banyak. Nih. Ini bukan tawakal namanya. Kegagalpahaman seseorang memaknai arti orang punya duit banyak, kemudian dalam hitungan detik Allah binasakan tuh duit, bisa? Usaha yang punya banyak pabrik, usaha duitnya miliaran, hitungan detik Allah bisa hancurin. Kebakaran tibang konslet doang, Bang Jun, konslet doang, arus listrik cetek-cetek, kebakaran arus bangkrut. Kenapa?
karena kegagalpahaman dia tawakal terhadap hartanya. Yang tadinya hidup glamor, akhirnya habis dibalikin. Allah ingin mengingatkan kepada kita, itu bukan Tuhan lu, itu harta yang bisa menjerumuskan lu. Jangan lu tawakal sama harta lu. Yang ketiga, at-tawakkul 'ala nafsi, tawakal sama dirinya sendiri. Tentang dirinya masih muda, tentang dirinya ditakutin sama orang, mentang-mentang dirinya punya kelebihan, gede-gede aja buahnya, buah yang berani sama buah. Gak ada yang berani sama buah. Siapa juga kalau nyebut nama buah pasti akan ciut. Hati-hati. Ini kadang, mohon maaf, atribut bisa membuat kegagalpahaman kita memaknai tawakal. Begitu kita pakai atribut tertentu, merasa bahwa dirinya punya kekuatan. Wah, gua masih sehat. Tapi enggak tenang hidupnya. Kenapa? Banyak utang, dikejar-kejar orang. Kenapa bisa kayak begitu? Karena kesalahan dia dalam memanai tiga tawakal ini yang salah. Yang keempat, ini yang benar. At-tawakkul 'ala Rabb, tawakal kepada Allah. Orang kalau udah tawakal sama Allah, dia serahkan semua hidupnya sama Allah. Dia serahin segala urusan-urusannya sama Allah. Kapan-kapan Allah kayain dia, tenang, karena emang urusan Allah. Kapan-kapan Allah miskinin dia, gak apa-apa, yang penting saya masih punya Allah. Kalaupun dalam hidup ini Allah miskinkan saya sampai akhir hayat saya, gak apa-apa, toh saya masih punya Allah yang masih kaya, maha kaya. Tawakal, menyerahkan semua urusan kita sama Allah. Jadi orang tawakal itu kagak ada ngeluhnya. Mau dia kondisi kaya, mau dia miskin, mau dia lagi kondisi gampang, susah, dia kembaliin semua sama Allah. Gak apa-apa saya mah, gak punya apa-apa juga, yang penting saya punya Allah. Ya, berasa. Hidupnya gak gerasa kusut. Kenapa? Karena Allah ada selalu bersamanya. Artinya orang sekaya apapun, kalau enggak ada Allahnya, sesungguhnya dia adalah orang yang paling miskin. Emang yang punya kekayaan siapa? Allah. Allah bisa banget, bisa banget dalam hitungan detik balikin yang kaya jadi miskin, yang atas jadi bawah, yang bawah jadi atas, yang miskin jadi kaya. Akhirnya kata Hatim Al-Asam, ngapain saya musingin hidup? Padahal di dalam Al-Quran udah jelas, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Segala sesuatu yang melata di muka bumi ini udah ditanggung rezekinya sama Allah. Mau dia orang yang taat sama Allah ataupun orang yang kagak taat sama Allah, udah ditakerin masing-masing rezekinya.
Yang kagak taat aja sama Allah, Allah kasih makan. Ada gak orang yang kagak makan sehari? Seharian, pagi, siang, sore gak nemuin makan, ada gak? Gak ada, yang ada orang malas makan. Gak mungkin Allah telantarin sampai kemudian gak makan, gak mungkin. Emang udah Allah takdirin kalau kasih makan. Allah kasih makan. Semua yang latar di muka bumi ini, Allah kasih jatahnya masing-masing. Ini makna tawakal. Ngapain kita punya? Falima ushjiru nafsi bima takaffala bihi Rabbul alamin. Ngapain saya musingin hidup? Urusan masalah rezeki itu adalah wilayahnya Allah, bukan wilayahnya kita. Gitu. Jadi orang yang udah ngerti arti tawakal, pantang bagi dia susah untuk urusan dunia. Yang ada nyantai aja. Kerja hasilnya berapa? Syukurin. Enggak usah pakai ngedoh-ngedoh. Eh, itu ah. Aku sembuh banget ah. Lu yang stres sendiri. Stres. Ya. Kemarin tuh yang kita bahas, orang yang hidupnya cuma ngandelin logika, gila bisa. Coba di Eropa tingkat orang yang bunuh diri itu lebih besar daripada orang Indonesia. Kenapa? Karena orang Eropa mereka tidak bertuhan, tidak bertuhankan Allah, bertuhankan logika. Ketika menemukan sebuah kegagalan, akhirnya apa? Dia ambil jalan pintas, bunuh diri. Makanya menurut satu indeks ya, sebuah pemberitaan, orang Indonesia itu orang kaya-kaya. Kenapa? Orang Indonesia jarang yang bunuh diri. Artinya orang kaya-kaya semua, orang bahagia. Kenapa? Karena kita punya Tuhan. Tuhan kita siapa? Allah. Kita dikasih sakit. Ya emang kita lagi dikasih sakit. Kita disuruh mikir. Kita dikasih gagal. Kegagalan dalam usaha kita, dalam kerjaan kita. Ini bentuk kasih sayangnya Allah. Selalu kita sikapi seperti itu. Ini orang beriman. Ini gak ada bahasa. Berapa tadi yang didapat sama hati langsung? 33 tahun? Hah? Sekarang satu aja, 33 tahun dapat. Masa kita mengaji semalaman mau dapat semuanya? Nunggu 33 tahun. Ini baru satu ini. Ya. Jadi yang kedua, ketiga kita tunggu tahun berikutnya. Hatim dapatnya 33 tahun 6 ilmu ini. Masa kita semua mau didapat malam ini? Songong kan kita mas. Satu aja tuh ya, jangan puyeng urusan itu. Ini ngaco. Haji ibadah yang benar. Kalau yang kagak ibadah aja dapat rezeki, sampai lagi ibadah pasti dispesialin sama Allah. Urusan pasti digampang. Iya, yakin ya. Semua urusan pasti gampang. Orang yang ngaji ini menjadi hamba-hamba Allah yang spesial. Jadi gitu ya. Jadi untuk naikin derajat orang-orang yang menempuh jalur Allah, tawakal yang benar sama Allah. Di sini maknanya utruk al-kasba ala kaunika mutajani dan anil ahli wal aulad. Ya. Kalau emang kita masih bujangan, bujangan, truk masih bujangan, udah fokus ngaji aja. Fokus ngaji, adapun nyari nafkah itu ya 20% lah. Ya, ikhtiarnya 20%, 80%-nya ngaji. Karena apa? Belum ada tanggungan. Belum ada tanggungan. Beda halnya dengan Bang Mustafa. Bang Mustafa udah banyak yang ditanggung. Bini pertama, bini kedua. Anak buah. Makanya bersyukur buat anak-anak muda yang belum nikah nih. Di sini disebut utruk al-kasba ala kaunika mutajaddidin ala ahli wa aulad. Udah fokusin sama ibadah. Jangan terlalu besar bentuk ikhtiar dunianya kita. Kenapa? Karena belum ada tanggungan apa-apa.
Gak ada kewajiban kita kasih nafkah istri belum punya istri. Hilang kan istri orang kita kasih nafkah. Kan itu. Belum punya anak, ibadah yang benar. Entar Allah kasih jalan keluar tuh. Apa yang dimau, adanya jalannya. Tapi harus didahtari thiqatan biwa'dihi, ya. Percaya dengan janjinya Allah. Kudu percaya sama janjinya Allah. Percaya dia. Wa'timadan 'ala kamali karamihi wa rahmatihi, ya. Berpegang teguh, ya, 'ala kamali karamihi, terhadap, ya, kesempurnaan, ya, kemuliaannya Allah, wa rahmatihi, dan kasih sayangnya Allah. Fa innahu subhanahu wa ta'ala dhamina, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala dalam bentuk i'timadnya itu, ya, berpegang teguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menanggung. Siapa penanggung jawab kita? Allah. Siapa penanggung jawab hidup kita? Allah. Jangan dibangun doang, harus kita realisasikan dalam kehidupan kita. Siapa yang nanggung hidup kita? Allah. Yang nanggung hidup kita Allah. Pimpinan kita, ya, besok juga mati, bahkan ambil. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau di kandungan ibu, ayahandanya udah wafat. Ini caranya Allah untuk menuju Rasulullah. Di saat Rasulullah berada di kandungan ibundanya, ayahnya sudah begitu lahir, enggak lama kemudian ibundanya wafat. Diasuh sama kakeknya. Enggak lama kemudian kakeknya wafat. Diasuh sama enggak lama kemudian pamannya wafat. Siapa yang nanggung? Wajar begitu. Nabi. Karena yang namanya makhluk pasti mati. Allah takkan pernah mati. Yang nanggung hidup kita Allah. Ya, fa innahu subhanahu wa ta'ala dhamina, meyakini berpegang teguh bahwa Allah yang menjamin semua kehidupan kita. Wa balagha fil ijabi ala nafsihi, dan Allah maksimalkan, untuk memberikan apa yang kita butuhkan. Maksimalkan. Sebagaimana firman-Nya, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga berjanji. Berjanji melalui makhluknya yang namanya langit dan bumi. Apa kata Allah? Fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun fa wa rabbis sama'i wal ardi innahu lahaqqum mithla ma annakum tantiqun. Wa fis sama'i rizqukum, di atas langit ada rezeki kalian semua. Wa ma tu'adun, dan apa-apa yang telah dijanjikan untuk kalian. Fa wa rabbis sama'i wal ardi, demi langit dan bumi, innahu lahaqqun. Ya, itu tuh benar adanya. Rezeki kita udah di takar masing-masing. Innahu lahaqqun. Dan kalau sekarang anak muda belum punya tanggungan apa-apa, dunia aja dikejar apa yang kagak ngaji, salah kaprah ini, keblinger. Belum pegang. Wah, yang ada capek batin kan lebih kacau daripada capek lahir. Kacau batin ini diantaranya apa? Kacau ini nih, pikiran. Dari pikiran bisa dampaknya kemana-mana. Akhirnya rumah tangga juga berantem mulu, ini gak boleh salah sedikit, ini ngomong. Anak berisik, wah udah bahasa binatang keluar semua. Anak siapa sih lu? Anak gua. Emang anaknya. Kacau apa nih? Kuyang pikiran, dampaknya kemana-mana. Karena apa? Karena ngejar urusan dunia. Innahu lahaqqum mithla ma annakum tantiqun. Allah bersumpah atas nama langit dan bumi, itu semuanya benar. Allah sudah jamin hidup kita, ya. Bagaimana apa ya? Telah kalian semua ucapkan. Nah ini. Lanjutannya. Faman lam ya'tamid 'ala dhamani hadzal kalim wa lam yuthiq bi judi hadzal ghani ar-rahim.
walam yatmain, boleh walam yatmain nak, boleh walam yatmain qalbuhu biwa'dihi. Orang yang kagak berpegang teguh ala dhamani hadzal karim, atas jaminan Allah yang maha mulia, walam yuthik bijudi hadzal ghaniyyir rahim, dan dia kagak percaya dengan kedermawanan Allah yang maha kaya lagi maha pengasih penyayang. Ini orang dia kagak berpegang teguh, kagak yakin. Dia kagak yakin dengan tanggungan Allah, enggak yakin nih bahwa Allah menanggung hidup kita. Dia kagak percaya bahwa Allah itu zat yang maha dermawan dengan kekayaannya. Walam yatmain qalbuhu biwa'di, artinya enggak tenang dengan janji yang Allah. Padahal Quran saban hari dibaca. Tapi dia kagak tenang dengan janji Allah. Fakaifa yastaqirul imanu fi qalbi? Bagaimana iman bisa menetap dalam hatinya? Mana bukti imanmu? Kalau antum kagak yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala menjamin hidup antum, antum kagak percaya bahwa Allah zat yang maha dermawan dengan kekayaan dan maha kasih sayangnya, hati antum kagak tenang dengan janji Allah, fakaifa yastaqirul iman fi qalbi? Bagaimana iman bisa tertancap di dalam hati sanubari? Oh, teguran keras buat kita. Kudu yakin, kudu percaya, kudu tenang. Allah sudah menjanjikan. Yang penting kita sebagai hamba, hambakan diri kita sesungguhnya. Apa yang mesti dilakukan oleh sang hamba? Taat dan patuh terhadap perintahnya. Jalani. Disuruh sembahyang, bayang. Puasa, puasa. Berbuat baik, berbuat baik. Enggak pakai kita minta juga Allah kasih apa yang menjadi kebutuhan kita. Ini kagak. Segala aturan-aturan Allah semuanya kita langgar. Begitu aja tuh Allah masih ngasih kita tuh. Begitu aja tuh Allah kita durhakain, Allah masih punya kasih sayang sama kita. Bagaimana kalau kita taat? Dan itu. Maka akan lebih spesialkan. Gak ada ketenangan tanpa pendekatan diri terhadap sang pencipta. Nah, tadi saya tulis di grup. Kalau pengen kebaikan bertambah dan bertambah, maka tingkatkan spiritualitas kita. Itu doang mudah. Kata kuncinya. Ya, kita sesuaikan dengan kemampuan kita. Fattaqullaha mastata'tum. Enggak bisa satu dengan yang lain disamakan tingkat ketakwaannya. Enggak. Semampu kita, kita baru bisa menjalankan sholat lima waktu. Udah jalanin aja lima waktu. Itu. Saya belum bisa tahajud. Ya udah lima waktunya dijalani. Itu aja di istiqomah dulu. Saya baru bisa ngaji Quran seminggu sekali. Itu di istiqomah. Yang udah di istiqomah, usahakan untuk dipertahankan, jangan sampai menurun. Gitu ya. Pelan-pelan. Namanya kita sedang menapaki jalannya Allah. Ada rintangan banyak. Kenapa Allah berikan rintangan? Hikmahnya at-tawab dekat di taat. Yang namanya reward, ganjaran, Allah berikan sesuai dengan tingkat kesulitannya. Tingkat kesulitannya itu ringan, ganjarannya juga sedikit. Tapi tingkat kesulitannya besar, ganjarannya jauh lebih besar.
kuat tahu syirik. Bahasanya begini. Kalaupun ada ombak di depan saya, yang menghantam saya, saya akan tetap. Kamu janji Allah itu apa? Berdiri, berusaha berdiri untuk memperlakukan, tergoyahkan oleh ombak tersebut. Mau siapapun ngomong begini begitu, soalin lu, gua kagak ngerti. Karena inilah ketenangan hidupku. Begitu bang Syarif ya. Ini yang selama berapa tahun belakangan gua cari. Kalau hidayah itu sudah kita dapat, tangkapnya. Genggam erat-erat, jangan sampai itu hidayah hilang dan lepas. Mas Ali, apa aja nggak tahu, bang? Nah kalau misalkan kita kagak yakin ya dengan tanggungan Allah, nggak percaya, ya nggak tenang hati kita, bagaimana iman bisa menetap di dalam hati kita? Wa min aina ma'rifatuh? Bagaimana dia bisa? Dari mana dia bisa kenal sama Allah? Dari mana dia bisa ma'rifat sama Allah? Ternyata jalan untuk kita ma'rifat kepada Allah itu yang pertama tadi itu ya. Ini mafhum muwafaqahnya nih ya. Makna secara kontekstualnya. Untuk kita ma'rifatullah, yang pertama kita kudu yakin sama Allah, bahwa Allah yang menjamin hidup kita. Yang kedua, kita kudu percaya Allah yang maha dermawan dengan kekayaannya. Allah maha dermawan dengan kekayaannya. Allah gak pelit, Allah gak pelit. Enggak, kita minta aja dikasih, kalau kita minta. Kan itu ya, itu dermawan tuh. Kita gak minta aja dikasih, ini gimana kita minta? Lah emang kita minta nafas? Kita gak minta nafas, tapi Allah kasih. Atau emang kita minta ngantuk? Enggak. Tapi Allah kasih ngantuk, gimana? Gratis, gratis. Kita gak minta, Allah kasih. Apa lagi kita minta? Allahumma rizukni rizqan halalan thayyiban katsiran mubarakan fi min ghairi ta'abin wala nasab. Ya Allah, saya minta kepadamu, oh Allah, rezeki yang halal, yang berkah, yang banyak, yang saya dapetinnya tanpa harus melalui proses susah payah, tanpa harus melalui proses yang capek, minta rezeki yang banyak, minta. Biar kita dapetinnya gak usah pakai capek-capek. Itu. Allahumma rizukni rizqan halalan thayyiban katsiran mubarakan fi min ghairi ta'abin wala nasab. Lah kalau duduk doang setengah jam, 4-5 motor kejual. Minta ya, minta apa? Minta apa? Allah Al-Judri Ghani yang maha dermawan. Allah nggak bakalan, nggak bakalan nahan. Apa yang kita minta? Apa yang kita minta? Minta. Apa yang kita mau? Minta. Minta. Mana nanti ada pembahasan kita, ada permintaan hamba yang tidak tepat menurut Allah. Dan saat itu Allah udah nggak mau dengerin permintaan. Satu di antaranya adalah minta taubat pada saat ruh udah dikongkongan. Udah dikongkongan, ya Allah saya taubat, ya Allah saya taubat, ya Allah, ya Allah. Udah Allah, udah gak denger. Allah udah gak mau denger. Kata Allah, gak tepat permintaan antum. Kemarin antum saya suruh minta, kenapa gak minta? Kata begitu gitu sama Allah. Mumpung nih sekarang Allah kita belum dikerongkongan, minta Allah, ya Allah saya minta ampun sama Engkau ya Allah atas segala apa yang saya lakukan selama ini. Saya ngaku saya salah, saya hamba yang banyak punya dosa, ampuni ya Allah, bimbinglah ya Allah. Itu begitu minta.
Su'ila Sultanul Arifin Abu Yazid Al-Bustami. Jadi Syekh Abu Yazid Al-Bustami julukannya adalah Sultanul Arifin, wali Allah, dagang, buka toko. Maka jangan heran kalau Kiai Aziz, meskipun rajin ngaji, juga berbisnis. Tapi nanti ada tuh niatnya berbisnis untuk apa? Dijelasin. Tidak untuk memperkaya diri. Nanti dijelasin. Kita kalau belajar tasawuf kepentok mulu kita. Ya ini rem buat kita namanya. Rem buat kita. Sultanul Arifin, Syekh Abu Yazid Al-Bustami pernah ditanya, min aina ta'kul? Dari mana kau makan? Engkau makan dari mana? Faqala, kemudian beliau menjawab, maulai yut'imul kalba wal khinzir. Kalau Tuhan saya saja memberi makan anjing dan babi. Kalau kemarin anjing dan babi, kalau Tuhan saya saja memberi makan anjing dan babi, tidak enak saya nanya. Oh, ya, ya. Afatara alla yut'imu Abu Yazid. Ini jawaban cerdas, wah, cerdas. Maulai yut'imul kalba wal khinzir, afatara alla yut'imu Abu Yazid. Kalau Tuhan saya memberi makan anjing dan babi, apakah kau melihat Allah tidak memberi makan Abu Yazid? Apakah kau pernah melihat Allah sekali saja tidak memberi makan Abu Yazid? Nyatanya enggak pernah. Saya enggak pernah enggak dikasih makan sama Allah. Ini orang yang hidup ya. Orang nanyanya aneh-aneh lagi, min aina ta'kul, dari mana ente makan? Yang ngasih makan kita bukan kerjaan kita, bang. Allah. Maka mestinya pengabdian kita sama Allah. Ini ngapa kita sama pimpinan kita taat sama Allah, enggak taat. Begitu hayya 'ala shalah. Mudah kita. Bahaya. Kalau udah hayya 'ala shalah, pasti hayya 'ala al-falah. Bahagia. Kelar urusan-urusan kita. Karena kita udah memenuhi apa yang menjadi panggilan Allah. Absensi kita dalam sehari 5 kali. Absensinya. Coba dah kalau mau saya jalan deh. Madzaqa arafa wa ma lam yadhuq lam ya'rif. Siapa orang yang nyicipin pasti dia tahu rasanya. Yang belum pernah nyicipin, ya dia enggak akan pernah tahu rasanya. Cicipin aja dulu. Cicipin, cicipin. Terus pasti tahu. Oh iya, ternyata benar ya. Ini namanya janjinya Allah. Dia akan tenang dengan janjinya Allah. Oh benar. Oh benar. Orang yang sudah ketagihan sedekah, ya harus sedekah. Kenapa? Karena dia udah coba. Wah, ternyata sedekah itu bikin tenang jiwa kita ya. Itu manfaat sedekahnya luar biasa. Manfaat sedekah. Gak ada yang ngalahin sama sedekah. Akhirnya ketagihan. Dari 1.000 rupiah, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. Sampai 100.000, dia sedekah. Sampai 1.000.000 dia sedekah. Kenapa? Karena kontan Allah kasih. Kontan Allah kasih ganti. Berlipat-lipat. Kita minjemin Allah, Allah kasih kita ganti yang berlipat-lipat. Dan yukridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adhaban katsira. Gua minjem sama lu kata Allah, ntar gua kasih ganti.
Nih, kalau kita orang yang beriman, kita pasti yatma'in, tenang hati kita, biwa'dihi, dengan janjinya Allah. Oh ya Allah janjiin, siapa yang mau minjemin Allah, Allah kasih ganti. Tiba-tiba. Orang yang udah ngerasain sembahyang itu bisa bikin tenang hati, sembahyang itu bisa menjadi sabab urusan-urusan kita itu gampang, dia gak akan pernah mau meninggalkan sholat sesibuk apapun kerjaan dia, sesibuk apapun usaha dia. Ya, cobain, cobain, ntar pasti ngerasain, rasain. Tapi yang namanya janjinya Allah gak ada yang pahit, semuanya manis, enak, enak. Gak pernah Allah memberikan satu perintah yang kemudian perintah itu menjerumuskan kita, gak ada. Tidak ada bikin kita bahagia, bikin kita sukses, bikin kita tenang, nyaman. Tuh. Allah memerintahkan sesuatu tujuannya buat kita, ketenangan kita. Kita butuh ketenangan dalam hidup ini. Terkadang kita salah di dalam mencari ketenangan. Bukan caranya Allah yang kita pakai, tapi caranya nafsu kita yang kita pakai. Di saat itu doang kita tenang. Ntar balik ke rumah, ruwet lagi pikiran kita yang ada numpuk. Cobalah menyelesaikan masalah tanpa masalah. Enggak. Belajar kita menyelesaikan masalah tanpa. Ini kan sebetulnya konsep Al-Quran yang kemudian dipakai sama Pegadaian. Iya, kalau Pegadaian bisa kayak begitu, masa Kak Iwan gak bisa begitu, kan gitu Kak Iwan? Ayo menyelesaikan masalah tanpa. Ya kita lihat sekarang, Kak Iwan gak pernah gak senyum. Tenang hatinya Kak Iwan ya. Saya kalau dengar kisahnya Kak Iwan luar biasa. Ini guru saya, salah satu guru saya ini Kak Iwan. Bagaimana dulu waktu zaman-zaman mudanya, masa ini buat tangan pas rantai. Saya ketemu Kak Iwan pertama di pasar Senen tuh begitu. Ini rantai emas semua. Jangan sampai begini deh. Di sini juga rantai. Ya, ya. Sofia deh. Wah, tangan levis. Pak lente banget baju di kedalemin. Sleting. Cuman di saat itu kita melihat Kak Iwan, kenapa ya Kak Iwan ya? Kok murung? Beda dengan saat ini kita lihat. Ini ada mukanya bercahaya. Begitu Kak Iwan datang, selalu kita tersenyum gembira, ceria, bisa menghibur kita. Ini kan semua nikmat. Kak Iwan gak ada. Gampang-gampang Kak Iwan. Dan saya yakin ketenangan itu pun didapat oleh Kak Iwan. Ya, jangan takut ya, ngadepin hidup. Yang penting ya, kita ikutin aja aturan-aturan lainnya yang udah dibuat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Silahkan. Ayat itu luar biasa ya. Saking santunnya Allah, saking lembutnya Allah, Allah menyindir kita dengan bahasa minjem. Padahal Allah Al-Ghani Al-Mughni, Zat yang maha kaya. Siapa yang bisa nandingin kekayaan Allah? Nyindir kita, gue minjem. Kayak contoh gini, bahwa kita orang kaya raya, kita anak polis banget, gue pakai dulu sih. Orang tua pengen ngetes kita. Kita tahu orang tua kita kaya. Hakul yakin di mata kita, kita ngeliat orang tua kita. Orang tua kan berewet. Artinya enggak. Gimana buang mana aja, aduh. Gue pinjam dulu seasuh. Ntar gue ganti.
Apakah kemudian kita bilang, wah bapakku jatuh miskin, padahal kontrakannya dua loh. Duitnya udah dimana-mana. Allah nyindir kita. Lu jangan pelit-pelit banget jadi orang. Gitu. Gue pinjam benda lu. Ntar gue kasih berlipat-lipat. Gak bakalan kurang gudangnya Allah. Itu. Jadi bahasa kiasan sebenarnya itu. Dan ya Allah ini saya pinjemin ya Allah. Gak ada itu juga. Allah membahasakan kehidupan seperti itu. Saya pinjam siapa orang yang meminjamkan hartanya kepada Allah. Ini kan bahasanya. Kalau kita pikir-pikir, Masya Allah, malu kita jadinya malu sama Allah. Emang yang ada sama kita dari Allah. Allah bahasanya sebegitu santunnya. Gue pinjam. Sini saya pinjam. Masa kita gak mau kasih? Allah pinjam buat apa? Buat pembangunan masjid. Pembangunan musala. Pembangunan pesantren. Pembangunan majelis taklim. Yatim piatu. Orang-orang susah. Kaum duafa. Fakir miskin. Orang-orang yang memang betul-betul membutuhkan. Allah kasih ganti. Saya yakin semuanya udah merasakan pengalaman spiritual itu. Ya, apakah dengan pengalaman spiritual itu kemudian tidak menjadikan keyakinan kita? Coba kita pikir, kita ketika mengeluarkan satu Allah kasih 10, mengeluarkan 10 Allah kasih 100, mengeluarkan 100 Allah kasih 1 juta. Kadang yang menjadi penghalang itu nafsu kita. Jangan. Kita berkurang. Saya baru tadi. Wallahi. Kita harus begini. Enggak ada maksud apa-apa. Sebagai sebuah ibrah. Saya buang 5. Saya dapat 5. Wallahi. Artinya ini sebagai sebuah stimulus dan motivasi. Allah punya janji, enggak pernah ingkar dengan janjinya. Sampai di rumah, subhanallah. Ya Allah. Mau bagaimana kagak yakin dengan Allah. Mau bagaimana kagak yakin dengan Allah. Konsepnya begini. Ini hidup. Jalan hidup biar tenang. Bantu segala bentuk kesulitan orang lain. Maka kesulitan kita akan dibantu.